jantan, kawannya betina, betina kawannya jantan. Ya dah berpasang-pasangan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya pengalaman saya, saya pernah tinggal di United Kingdom, UK, di London, di England 4 tahun. Tahun 2008 sampai 2012. Ketika saya menemankan isteri saya menyiapkan dia punya PhD. Ya, jadi kami satu keluarga pergi ke UK. Jadi bila sampai di UK ni tuan-tuan, kita tak pernah sampai England ni. Mungkin tuan-tuan dah pernah sampai kan. UK ni satu negara yang maju, betul maju. Bandingkan dengan Malaysia ni, kita agak ketinggalan lah. Dari sudut teknologi dia bagus, education dia is very good, ya, transportation dia bagus. Daripada sudut pekerjaan, job bagus. Saya sempat bekerja 4 tahun di sana, ya, sempat bekerja. Dia punya, eh, bagus lah, orang putih ni memang bagus. Dia punya teamwork dia apa semua. Saya pergi kerja, tuan-tuan tak ada punch card. Saya kerja kat dua tempat, satu gudang makanan, satu kedai jual kereta. Tak ada punch card, tapi diorang boleh on time lah. Datang on time, balik on time, ya? Kita kat sini sibuk ISO, saya sampai sana, eh mana ISO, tak ada ISO diorang. Tapi dia punya kerja is very professional, bagus. But in term of social is very bad. Social dia memang tak bagus, kita tak boleh, tak boleh ikut. Ya, orang putih ni dia minum kuat. Ya, dia kalau dia panggil Friday night. Ya, Friday night tu kalau boleh dia nak buat habiskan kerja dia cepat-cepat, dia nak pergi bar nak minum. Ya, dia kata, "Help me, let's go. It's Friday night," dia kata. "Oh no. I'm Muslim. I don't drink," saya cakap, "tak minum." Memang itu budaya dia lah. Friday night tu kalau kita ni malam Jumaat, kita malam Jumaat kita Khamis malam Jumaat. Tapi dia orang ni Jumaat malam Sabtu dia panggil Friday night. Ya. Yeah? Dia orang ni memang sosial tuan-tuan. Kita tak boleh ikut. It's very bad. Okay. Kalau TV dia pun kita tak boleh tengok semualah. Kalau tengah malam-malam tu memang cerita dia mengarut lah. Tak ada tapis sebenarnya. Ya. Yeah? Tak ada tapis sebenarnya, memang mengarut. Ya, yeah, sebab saya tak bagi anak-anak saya tengok TV malam-malam. Siang-siang tak apa. Siang-siang banyak cerita education budak-budak. Bagus. Jadi diorang di sana ni tuan-tuan, diorang ni kebanyakannya tak berkahwin. Kebanyakannya couple. Dia couple. Dia panggil couple. Sebelah rumah saya lelaki bujang. Kan? Couple. Minggu ni saya tengok dia bawa perempuan lain, duduk dengan dia, minggu depan perempuan lain. Jiran saya sebelah sini pun sama juga. Ya? Belum tukar-tukar pasangan. Yang depan rumah tu lagilah dah tua. Tua. Dah bercucu. Tapi bila tanya tak kahwin. Ya? Yeah? Dia tak panggil my husband. No, my couple. My partner. Dia panggil my partner. Ha. Satu hari saya minta dia alihkan kereta. Kan? Yeah? Dia kata, oh, dia kata my partner will come. Dia kata. Fahamlah bila disebut my partner tu bukan suami lah. Partner dia. Dan saya tahun 2009 saya dapat seorang anak di UK. Anak saya yang bongsu tu lahir. Ketika nak pergi JPN tu, nak daftarkan kelahiran anak tu, kita biasalah orang Malaysia kan, semua dokumen saya bawa. Pasport bawa, sijil nikah saya bawa, semua saya bawa. Bila saya submit dekat pegawai dia, dia kata, oh, I need this, this and I no need this, dia kata. Dia tolak saya punya sijil nikah. Dia kata, kenapa? Dia kata, oh no, dia kata tak perlu. No need marriage certificate, dia kata. Sebab dekat UK ni siapa-siapa boleh buat anak without marriage. Ya, yeah? Jadi ini kehidupan dia, kita tak boleh ikut kehidupan dia. Di Malaysia kalau buat macam ni tuan-tuan, habis, punah kita. Ya, yeah? Punah kita. Jadi ini kita nak kena jaga, jangan sampai budaya tu sampai ke tempat kita. Ya, yeah? Okey. Ia dinamakan nikah kerana ia mengumpulkan dua manusia yang menyatukan di antara satu sama lain. Ya, yeah? Nikah ini mengumpulkan dua manusia, lelaki dan juga perempuan, disatukan. Itu nama dia nikah. Ya. Orang Arab menggunakan perkataan nikah dengan makna akad, juga dengan makna persetubuhan serta berseronok-seronok. Ya, walaupun begitu, nama makna hakiki bagi kalimah nikah ialah akad, dan makna secara simboliknya yakni majas ialah persetubuhan. Jadi itu
ta'arifnya, ta'arif nikah dalam Islam, tuan-tuan. Kenapa pernikahan disyariatkan? Ha, kita nak kena tahu kenapa nikah ni disyariatkan dalam Islam, diperintahkan. Kita ini disuruh bernikah. Islam telah mensyariatkan pernikahan serta meletakkan peraturan-peraturan yang jelas dan tepat. Peraturan-peraturan ini diasaskan di atas prinsip-prinsip kukuh yang menjamin kesejahteraan masyarakat. Sebab apa suruh nikah? Yang pertama sekali nak menjamin kesejahteraan masyarakat, tuan-tuan. Ya, bila kita bernikah, berkahwin, kita akan membentuk sebuah keluarga yang baik, yang bahagia. Ya, barulah masyarakat akan sejahtera. Ya, sejahtera tu masyarakat ini adalah daripada kesejahteraan keluarga. Daripada keluargalah terbentuknya masyarakat. Baiknya keluarga, baiklah masyarakat. Ya, itu sebabnya kita nak kena jaga betul-betul. Ya, itu sebab dalam Islam kita, di antara maqasid syariah kita, di antara maqasid syariah kita ialah hafizun alan nasab. Menjaga nasab. Ini yang kita nak kena jaga. Kita tahu keturunannya siapa, ini anak siapa, ini anak siapa, ini anak siapa, kita tahu. Ini daripada keturunan mana, kita tahu. Ini anak ni keturunan mana, sebab kita tahu keluarganya, kita kenal. Ya, salur galur kekeluargaan tu, ini yang Islam jaga. Ya? Kalau yang bercampur-campur ni, tuan-tuan, yang tak berkahwin ni susah. Tak tahu ini entah anak siapa. Ya, ialah anak emaknya, tapi daripada bapa yang mana, tak tahu. Kan? Ini dah bercampur-campur, tak tahu bapaknya yang mana satu. Ini keluarga takkan structure apa, institusi kekeluargaan tu takkan kukuh. Sebab kita tak tahu. Ini yang Islam nak jaga. Bila kita jaga nasab, tuan-tuan, kita tahu ini anak siapa. Kalau mak bapaknya mati pun kita tahu siapa keturunan datuk neneknya, kita tahu. Ini esok kalau bapaknya mati, dia berhak mewarisi harta pusaka bapak. Sebab kita nak kena jaga nasab. Kalau kita mati esok, tuan-tuan, harta kita dijaga, dijamin keselamatannya hanya akan pergi kepada zuriat kita saja yang berhak. Orang lain tak ada hak nak ambil harta kita. Tak ada hak untuk ambil harta pusaka kita kalau kita mati esok. Okay? Dan anak-anak inilah yang akan mendoakan kita esok berada di akhirat. Ini yang kita nak. Ya? Kalau dalam Islam, ya, seorang perempuan katalah dia ni kahwin cerai, kahwin cerai, kahwin cerai. Dalam Islam tak apa, tak ada masalah. Tapi bila kau dah kahwin, kau bercerai, kau ada iddah. Kau kena melalui tempoh iddah. Habis tempoh iddah baru kau berkahwin dengan lelaki lain. Kalau bercerai lagi, boleh, tak ada masalah. Habiskan tempoh iddah, berkahwin dengan lelaki lain. Jadi kita tahu, bila tempoh iddah ni, kalau dia mengandung, ini anak suami yang dulu. Jadi maknanya kalau anak ni nak kahwin, siapa walinya? Kita tahu walinya, inilah walinya. Ya? Nak, esok kalau kau nak kahwin, kau cari bapak kau yang itu. Bukan yang ini. Yang ini suami mak. Macam itulah contohnya. Ya? Jadi kita tahu siapa dia. Ya? Jangan jadi orang yang, macam saya cerita tadi, yang bertukar-tukar pasangan dan tak tahu. Ya, ini dah berlaku zaman Arab Jahiliyah. Zaman Arab Jahiliyah tu, tuan-tuan, kalau ada perempuan ni disuka dengan mana-mana lelaki, dia tulis ahlan wa sahlan wa marhaban bikum dekat pintu rumah dia. Jadi mana-mana lelaki yang dia suka boleh masuk rumah dia, tidur dengan dia. Tapi dengan syarat, kalau katalah contoh 10 lelaki tidur dengan dia, kalau ditakdirkan dia mengandung, dia boleh pilih mana lelaki yang dia suka sebagai bapa kepada anak. Boleh ke macam tu? Mana boleh? Kita tak tahu tah anak siapa tah, main pilih je. Ini tak boleh. Ini yang Islam larang. Datangnya Islam, benda ni dihapuskan. Ini dihapuskan. Jadi kita Islam ni dah ada dah. Kita punya fake munakahat. Undang-undang keluarga Islam tu dah cantik, solid dah. Kita hanya perlu ikut sahaja. Ya? Apa lagi dia cakap? Kebahagiaan rumah tangga. Kahwin ini kita nak dapat kebahagiaan rumah tangga. Siapa yang kahwin tak nak bahagia? Semua orang kahwin nak bahagia, nak berkat dalam rumah tangga, tuan-tuan. Ya, kita nak suami yang soleh, isteri yang soleha, anak-anak yang soleh dan soleha, baru keluarga bahagia, berkat. Ya, isteri tengok muka suami senyum, suami tengok muka isteri senyum. Ya.
Tengok anak-anak senyum, dapat pahala. Ini yang kita nak, ikatan yang sah. Suami dan isteri yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati kita tenang, tuan-tuan, bila dah kahwin ni. Tak macam dulu, gundah gulana sebelum kahwin. Ya, mandi tak basah, ya, tidur tak kenyang. Tidur tak lena, makan tak kenyang, ya. Dah kahwin semua tu relax lah, tak ada dah fikir-fikir dah. Ya. Apa lagi cakap? Penyebaran kebaikan. Dengan berkahwin ni kita nak sebarkan kebaikan. Bukannya kita nak menyebarkan kejahatan. Itu sebab tuan-tuan, untuk dapat benih yang baik, mestilah daripada keturunan yang baik. Supaya kita menghasilkan anak-anak yang baik, baru masyarakat kita akan jadi baik. Baru kita dapat hidup aman dan damai. Ya, dalam satu kerukunan, ya, dalam satu masyarakat. Ya. Apa lagi? Penjagaan akhlak serta pengekalan keturunan manusia. Ha, ini yang saya katakan tadi.